Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati dan juga bisa beraktivitas di pagi hari ini guys ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah ngeklik video ini. Kali ini kita akan menyimak video guys ya. Kita akan mengaji bersama dengan Ustadz Muhaizat daripada Malaysia guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Dan berkata Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad. Nah, Syarah Irsyad. Nama apa dia tahu? Fathul Jawab ke apa dia nama? Syarhul Irsyad. Irsyad ni Ibnu Mukri. Pengarang dia nama Ibnu Mukri. Dia tahun 900. Tak silap ambo tahun 900. Ibnu Mukri sezaman dengan Syekh Ismail Al-Jabarti. Dia dua orang ni satu tempat, satu kawasan, satu masa. Syekh Ismail Jabarti ni asal sebelah Afrika. Berpindah duduk di satu negeri di Zabit, di Yaman. Tepatnya tepat Uwais Al-Qarani. Kawasan dia. Pada masa tu ada seorang ulama, wali juga, alim di dalam ilmu fiqh dipanggil Ibnu Mukri. Mata irsyad ni, syarah irsyad. Zaman tu juga ada seorang wali. Wali majzub dia panggil. Dipanggil Syekh Ismail Jabarti. Satu hari ada orang curi lembu Syekh Ismail Jabarti. Sana dia pegang lembu. Kalau dia ambil, ditaring, payuh nak tengok lembu. Duduk 10 tahun, tak aja tengok lembu. Utuk dengan kambing saja. Okay. Kalau sebelah Zabit, ada lembu. Curi lembu Syekh Ismail Jabarti. Maka, moga curi lembu Tok Wali. Mudahlah. Lu Tok Wali pergi. Tok Wali pergi rumah dia tu. Mau curi lembu aku, mai. Dia kata, mana lembu? Lembu dia mau lagu mana? Lembu ambo, ambo tahu ambo ke wali. Ambo tahulah dia mau curi. Nyong kapa dia? Tak boleh. Tak boleh, ambo tak percaya. Budak ni tak percaya kata ambo. Kita pergi jumpa dengan Kodi. Tok Kodi pada masa tu, Ibnu Mukri dia panggil. Gilah jumpa dengan Ibnu Mukri. Katanya, Syekh Ismail Jabarti bawa lembu, bawa orang yang curi tu. Dia kata, Tok Kodi, Syekh Ibnu Mukri, ni. Ni dia curi lembu aku ni, kata. Katanya Ibnu Mukri kata, Syekh, jangan duk tuduh orang, Syekh. Curi-curi ni kena ada bukti. Kena ada gapo. Katanya Syekh Ismail Jabarti, mu tak percaya kat aku? Mu tak percaya kau kat aku ni? Aku nipu kau. Mu tak tahu kat aku jenis wali jenis gapo. Katanya Ibnu Mukri, betul. Kita percaya kata Syekh Ismail ni wali. Tapi mari bukti je. Katanya Syekh Ismail tak ada. Kalau tak ada, kita tak boleh royak katanya lembu Syekh Ismail. Katanya Syekh Ismail tak apa. Maka Syekh Ismail kata, tak apa, ambil aja. Syekh Ismail pun paling ke lembu tu. Lembu. Mungkuk siapa dia sebenarnya. Katanya Syekh Ismail Jabarti. Lembu tu kecek. Enggak wali juga. Wali tu kata, ambil ni lembu milik Syekh Ismail Jabarti. Lembu kecek. Katanya Ibnu Mukri, betul. Lembu tu ngaku hok Syekh. Tapi ambo tak boleh terima penyaksian seekor lembu. Ambo kena pegang syariat. Orang-orang, ambo nak orang. Lembu tak boleh pakai. Syekh Ismail Jabarti kata, mu tak dengar kata. Aku tak nipu. Ni lembu dia yang dah kata dia ni milik aku kata. Tak boleh katanya Ibnu Mukri kata, ambo tak boleh nak putus ke hukum lagu ni Ismail Jabarti. Tak boleh lembu. Ambo kena manusia buat mari jadi saksi. Katanya Syekh Ismail Jabarti kata, tak dengar kata pula Ibnu Mukri. Aku tak nipu nak mana. Bumi pegang Ibnu Mukri. Apabila sebut lagu tu, Bumi pun seduk. Kodi Ibnu Mukri. Kok seduk? Siapa aku?
Tok Kodi, royak lembu ni milik saya. Sebab saya nak mai bukti doh, saya royak doh, saya nak kata guna, saya tak nipu doh. Eh, Ibnu Mukri kata, "Dok, saya tak boleh nak kata guna." Eh, tak dengar lagi kata. Katanya Syekh Ismail Jabarti. Ha, bomi pegal dia. Roknya pegal, rok sapak pinggang. Ha, royak kata lembu ni milik saya. Kalau tidak saya tak boleh buat kelik lembu ni. Katanya Syekh Ismail Qadi Ibnu Mukri kata tak boleh. Mana bukti? Saya tak percaya lagu mana saya pegal syariat. No. Katanya Ismail Jabarti kata sudah. Tak dengar sungguh Qadi ni. Ha, bomi pegal dia. Cukup seduk siapa sini. Oh, sudah. Katanya Syekh Ismail Jabarti kata, "Ha, ayak. Ni lembu saya. Baru saya boleh buat kelik. Muka awak Qadi ada kuasa. Saya tak boleh buat kelik. Tahu kedai mutu duduk hama curi pula." Nah. Ah. Katanya Syekh Ismail Qadi Ibnu Mukri kata, "Dok. Saya tak boleh putuskan. Kalau Syekh buat mari saksi manusia, saya builah. Hok Syekh. Tapi lembu hamba tak pakai, Syekh. Hamba tak pakai. Syekh buat lagu mana pun hamba tak pakai. Hamba tetap kata lembu ni milik kawan tu. Muka duduk rumah dia kan lembu ni. Syekh pergi ambil lembu rumah dia ni." Okay. Ah, katanya Ibnu Mukri kata, "Sudah." Syekh Jamal Jabal kata, "Ha, bumi telah dia." Maka ketika bumi nak telah ni dia, maka Ibnu Mukri kata, "Ya Rasulullah, jagalah syariatmu." Terbaik Ibnu Mukri. Terbaik Ibnu Mukri nak tergelar dah sini. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, jagalah syariatmu ni atas muka bumi." Terbaik dia tu. Tobik. Pap. Hok curi tu duk main ngah tengok supa cerita nustel lagu ni juga. Duk tergelar batal lembu kecek. Gosok kali dia mengaku hamba sebenarnya curinya. Tetapi sama-sama wali dua tu. Nah. Hmm. Sesama ni tahun 900 dia lebih kurang. Allah. Nah, cerita ni kalau Wahabi dengan mampu. Tentu dah mampu. Nama. Mungkin Wahabi ni dia mengaji setahap tu je. Tak boleh tak biasa. Jadi payuh nak ayat cerita dia. Apabila lagu tu, Ibnu Mukri ni tak minat kot Syekh Ismail Jabarti. Sekalipun kawai tu wali. Tak. Maka dia wasiatkan. Kalau hamba mati guana-guana pun, hamba tak si tanah sebelah dia. Tak si tanah sebelah Syekh Ismail Jabarti. Oh. Syekh Ismail Jabarti meninggal dulu. Syekh Ismail Jabarti kata, "Kalulah Ibnu Mukri dia meninggal, dia mesti tanah sebelah aku." Masya. Oh, tak si. Ibnu Mukri kata tak si. Hamba tak si tanah sebelah demo. Biar demo wali pun hamba tak si tanah sebelah demo. Mana-mana. Meninggal Syekh Ismail Jabarti. Soho ni perkuburan Syekh Ismail Al-Jabarti. Soho di Zabik ni. Oh. Tabik ni ramah lah. Tabik ni pun ramah. Nah, sahabat pun ramah. Apabila meninggal dia, maka meninggal lah. Lepas pada tu meninggal lah Ibnu Mukri. Maka dia pun nak pergi tanah lah. Kubur dia jauh dalam belah-belah kilo. Daripada tempat Syekh Ismail Jabarti. Maka orang pun nak akad. Nak akad. Lepas pada selesai mandi ke apa, nak akad. Ibnu Mukri nak pergi atas. Nak pergi tanah lah tanah pada dia. Tak boleh nak akad. Allah. Tak boleh nak akad lung dia. Tak cakap nak akad. Ah sudah kata gapo dia salah Ibnu Mukri. Akad-akad tak boleh. Akad-akad tak boleh sekaligus sekali pisah tanah juga situ. Tanah juga situ. Maka lepas pada tanah mari banjir. Mari banjir yang kuat korek kubur Ibnu Mukri. Buat alurkan mayat dia, gerakkan mayat dia sehingga duduk di sebelah Syekh Ismail Jabarti. Siapa sekarang kalau nak ziarah Syekh Ismail Jabarti kata muake tanah sebelah aku. Katanya Syekh Ismail Jabarti ha tanah sebelah juga kau itu. Nah. Allah. Tu. Hijau e wali Tuhan eh. Kita ni moga hijau e ngaji kerana sije. Siapa bila nak jadi wali? Hijau e ngaji bukan kerana nak beramal, bukan kerana nak kenal Tuhan. Nak jadi alim semata-mata. Allah. Bukan nak khidmat kat Nabi Muhammad, nak jaga syariat dia. Nah, maka Allah Taala mulia ke orang yang ikhlas dengan dia. Orang yang tidak ikhlas tidak dapat kemuliaan itu. Ngajilah boleh PhD, profesor madya pun tak khamak siapa mati. Hidup tengok pu kayu khamak dia nya nah. Tak khamak. Apa pu kita tak khamak sebab kita tak beramal dengan ilmu kita. Allah. Nah. Oh sedak kata kita tak beramal. Nah, oh sedak ingat dia sorang tu beramal. Ikutlah ambo wi contoh, jangan nak suruh hati gak. Cepat nak suruh hati nah. Ambo tak tuju kok siapa-siapa, ambo tuju kok diri ambo.
Tak tahu apa hamba. Tu orang-orang zaman dulu. Ngaji-ngaji nak berkenalan dengan Tuhan, nak jaga syariat, nak membela syariat Nabi Muhammad sehingga kekal sampai hari kiamat. Bukan nak jaga ni perut, bukan nak jaga mulut, bukan nak jaga jawatan, bukan nak jaga piti, bukan nak jaga pangkat, bukan nak dapat goni, title goni, macam-macam manusia lah ni. Maka ilmu tidak membimbing. Semakin ngaji, semakin pandai, semakin jauh dengan Tuhan, semakin beci wali-wali Tuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alright, kita selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, daripada Ustaz Muhaizat, sangat-sangat bagus sekali menjadi apa ya guys ya, pengetahuan ya, tambahan istilahnya untuk kita semua sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kisah para wali Allah ini. Masya Allah, keimanan kita, ketakwaan kita ya, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah guys ya. Karena kenapa beliau orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat istilahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita berjumpa dengan mereka maka insyaallah ya kita juga kecipratan daripada berkahnya insyaallah. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita juga kecipratan barokah daripada Ustaz Muhaizat dan juga wali-wali Allah lainnya guys ya. Insyaallah. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, apabila ada salah katamu dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.